jalan. Masuk aja siap sini, nggak bisa aku mau antri minyak. Kalau di rumah aja mau antri minyak banyak. Sekali-sekali lu sama kalian yang buta, ada sekali-sekali yang antri. Nggak dibalas dia yang di WA, di telepon. Nah ini. Nggak pernah respectin. Sibuk kayaknya dia. Wow. Syarat aja, lanjutin mau ngikut terpal. Emang syarat yang gak goyang. Dia biasa ngikut pal, ada kayak gitu, biasa ngikut pal. Oh, hari ini ya? Iya, ngeri. Oke guys ya. Jangan lihat kecilnya deh, cuma kaku. Oh iya. Empuk sih kayaknya, emang nggak ngejem dia, cuma supirnya jorok aja paling kayaknya nggak pernah nyepet. Ya kak. Iya. Oke kak. Ini kak. Mantap kak. Ngejem nggak kak? Masalahnya ada di satunya lagi kak, ya kak ya, hah? Iya. Kita nggak ada besi itu lah. Ini. Kalau cara kerjanya kayak gini, borongan mah berduit, kak. Iya, kak, ya? Iyalah, modelnya. Dikodok jatuhnya nih, kak. Nggak ada, kak. Oh, ini pasang badu lo, kak, ya? Biar enak, kak, ya? Iya. Gitu, kak, cara masangnya, kak, ya? Dipukul aja, kak. Jadi kodok aja kayak ya. Perotnya enggak usah dicopot ya. Oke lagi ya. Berapa kak ringnya kak? 36. Ada Yuta bapak itu. Enak ya? Enak. Dikit lagi, 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 sekali lagi. Oke, sip. Bos. Bos.
Selesai kak? Selesai. Waduh kok masuk pak. Selesai kak. Selesai kak. Cuma kalau dari sana enak ya, muatannya enteng. Itu mobilnya memang masih baru ya. Iya, sampai muatan 17 ya udah masih gudang. Lagi. Wih, bukan kaleng-kaleng ini mah muntirnya kak. Kaleng sabit. Iya. Wih, selesai bos ya. Selesai. Sebelah kiri, tinggal belah kanan ya. Iya. Alhamdulillah tinggal pasang ban ya. Selesai bosku cara pemasangan king pen Inno 235 Ti. Apa?